semuanya, di video kali ini aku akan share cara menulis bahasa Arab seperti ini. Nah teman-teman, gimana tutorialnya? Simak terus videonya ya. Oke teman-teman, pertama pastiin kalian punya Telegram dong ya. Nah kemudian kita klik search, kemudian kita ketik @belajarbahasa_bot. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini kan banyak ya botnya, dan di sini kita bisa pilih yang ini. Nah karena di sini aku udah pernah mulai, di sini aku akan klik mulai ulang. Nah buat teman-teman yang belum pernah nih buka botnya, di situ akan ada tulisan mulai. Nah teman-teman bisa klik mulai. Oke teman-teman, kemudian kalau kita lihat di situ ada tulisan menu, kita klik aja menu dan di sini ada perintah silahkan pilih. Nah di sini teman-teman bisa pilih ya, kita tuh kebutuhannya apa, dan teman-teman bisa mengklik salah satunya. Dan di sini aku akan pilih kosakata ya teman-teman. Dan di sini kita disuruh pilih lagi kosakatanya itu dalam bentuk apa. Dan di sini aku pilih angka ya. Nah contohnya ini ya teman-teman, aku pilih angka 1 sampai dengan 100, dan secara otomatis bot ini akan langsung mengeluarkan jawabannya. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau yang lain, teman-teman bisa klik go back, kemudian teman-teman bisa pilih lagi ya teman-teman kebutuhannya apa. Dan di sini aku pilih kosakata kata ganti ya teman-teman. Dan selanjutnya aku pengen mengklik anggota tubuh, dan di sini aku pilih yang ini aja. Dan nah teman-teman, dia langsung keluar ya. Dan ini tuh teman-teman sangat berguna bagi teman-teman yang mungkin sangat membutuhkan kosakata ataupun yang lainnya ya. Nah dengan menggunakan bot ini teman-teman pastinya bisa cukup terbantu. Oke teman-teman, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.